Untuk mendapatkan ide atau inspirasi dalam bermusik, dibutuhkan kegiatan untuk mendengarkan secara rutin dan seksama. Berirama lagunya dihasilkan oleh mulut. Untuk menguasai teknik bermusik yang satu ini, seseorang rutin mendengar, mengulang, dan menirukan musiknya. Sehingga gerak mulut sama persis dengan suara yang kita dengarkan. Tips ini disampaikan beatboxer Ari Ridwan kepada peserta pemula yang berminat menjadi beatboxer. Jadi dulu aku tuh pengen jadi beatboxer dan ternyata enggak segampang yang aku pikirkan. Jadi kuncinya sebenarnya kita benar-benar harus mendengarkan dulu. Setelah kita benar-benar paham mendengarkan bunyi itu memang ya harus bentuk sabar gitu ya. Barulah kita mempraktekannya, action.